jadinya untuk umpan jauh sprok kita. Oke, sedikit tips dari saya untuk membuat lure ini. Yang pertama itu posisi kawat depan ini, itu posisinya jangan ditaruh di atas tapi lebih mengarah ke tengah seperti ini. Posisinya seperti ini, dan untuk pemberatnya sama sekali tidak menggunakan pemberat. Oke, saya harap teman-teman juga bisa membuat umpan seperti ini nantinya. Selamat mencoba.